Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan memetik bunga pepaya, teman-teman. Jadi bunga pepaya itu lebat sekali dan itu rasanya enak ya. Kita mau ini nanti ditumis. Saya adanya punya enak juga ditumis sama teri ya, teman-teman. Tapi saya punyanya itu udang kering atau ebi ya. Jadi udang kering lembut kecil gitu ya, itu buat masak apa aja enak ya. Kita ke sana. Tuh tempatnya seperti ini ya, teman-teman. Saya kurang tahu ini bisa ngambil apa enggak ya. Ini lewat jembatan seperti ini ya, teman-teman. Nanti kita lewatin ya. Setapak demi setapak ini jalannya seperti ini. Karena banyak gulmanya ya, teman-teman. Karena ini habis hujan, hujan terus. Sekarang suasananya lagi hujan terus. Jadi jalanannya semua itu pada basah ya. Tapi itu pepayanya itu posisinya itu ada di pinggir jalan seperti ini, teman-teman. Wah, liku-liku seperti ini. Ininya panjang-panjang ya, apa rumputnya itu. Takut kebancang jatuh, teman-teman. Di sini biasanya airnya banyak sekali ya, ini tidak ada airnya nih. Kering, habis hujan kok malah kering. Biasanya habis hujan itu kan banyak ya, teman-teman. Ini kok kering ya. Saya nggak tahu ini bisa ngambil apa enggak, karena dia itu posisinya tuh di semak-semak begitu, teman-teman. Ini adalah nggak ditanam, kayaknya nggak ditanam, jauh ya, nggak bisa kita nggak bisa ngambil. Nggak tahu jalannya lewat mana ya, teman-teman. Tuh, mungkin pakai kayu ya. Tuh di situ, teman-teman, tuh dia tuh pepayanya. Nah, kalau lewat atas nggak bakalan bisa. Lalu kita turun lewat sini. Ini benar-benar banyak gulmanya ya. Saya juga nggak tahu ini bisa lewat apa nggak jalannya, teman-teman. Demi sebuah bunga pepaya ya. Saya pakai sendalnya bukan sendal boot lagi. Eshek. Kan gak ada apa-apa ya, ini selamat. Cuman ini gulmanya banyak banget. Tuh dia tuh. Banyak rumputnya seperti ini ya, teman-teman. Basah. Habis hujan. Tuh. Itu dia. Yang jelas kita kalau lewat ini nggak bisa. Kita naik ke atas ya, teman-teman. Naik ke atas lagi. Hanya sebuah bunga pepaya, jalannya begitu sulit ya, teman-teman. Dan ini galengannya itu pakai semen, dibikin semen seperti ini, jadi dia itu bisa itu ya, bisa lewat. Tapi wow, rumputnya seperti ini, teman-teman. Ini gimana ini ngambilnya tuh, lebat banget ya bunganya ya. Lebat banget bunganya. Saya melihat dari jalan, kemudian mau ngambilnya tuh susah. Ini ada kabel-kabelnya ya, teman-teman. Apakah bisa mengambilnya ya? Oh, aku pikir sulit banget ya, teman-teman. Seperti ini. Aduh, mendingan kita balik lagi, nggak jadi. Kalau lewat bawah terus pakai kayu, nggak punya kayu, teman-teman. Nggak siap apa-apa, jadi amat sulit. Nggak tahu, coba kita lewat bawah ya, apakah bisa naik, teman-teman. Aduh, kalau ada kayu panjang mungkin bisa ya buat narik ya.
Kita turun aja, coba aja teman-teman, berusaha itu kan. Tuh jalannya seperti itu, rumahnya banyak. Woi. Airnya. Oh, padi udah meratak nih teman-teman, padi-padi ini. Kemungkinan kalau lewat sini bisa ya. Ini hanya melewati ini gumuk yang begitu besar gini. Gelap bangetnya. Kita mendingan turun teman-teman. Nah. Aduh, pakai apa ngambilnya ya? Banyak ini kayaknya. Kok kayak bekas ada orang yang ngambil ya? Ini bekasnya teman-teman. Kayak ada bekas orang yang ngambil. Ini masih ada. Nah, kita ambil aja ya. Seperti ini teman-teman. Ini nanti caranya ya. Supaya enggak pahit tuh direbus sama daun jambu biji ya teman-teman. Setelah direbus agak empuk lalu ditumis. Dari wanginya aja udah seneng banget. Cuma ini enggak tahu gimana ngambilnya. Kayaknya ada orang yang ngambil ini udah di ini ya. Nah, ini saya bawa plastik ya teman-teman. Ini kalau naik mungkin saya bisa ya. Kita mau naik dulu ya teman-teman. Ini naik seperti ini tadi. Bisa apa enggak ya? Nah, ini aku udah naik. Dengan susah payah teman-teman dari bawah itu tadi ya tuh. Naik dengan gantungan ini nih. Pegangan ini. Kuat sepertinya itu pakai kawat. Sepertinya ini juga ada orang yang ngambil ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita petik ya. Sedapatnya ya teman-teman. Soalnya kan susah. Padahal atasnya itu banyak. Kita naik ini ada murnya itu jatuh apa enggak ya? Repot sekali ya teman-teman, ngeri ya. Nih, wah, besinya tuh lepas. Gak ada kayu sama sekali. Agak repot ya teman-teman. Sedapatnya lah. Buat makan sendiri, yang lain mungkin gak doyan. Sebenarnya nih naik ke atas mungkin bisa ya, tapi nggak pakai sendal itu teman-teman. Nah, kita mau naik ya teman-teman, mau naik ke atas ya. Kita coba. Sayang tuh muda-muda banyak banget di atas. Kita mau naik lagi ya teman-teman. Rupanya di sana itu ada orang bekas ngambil teman-teman, ada yang bekas patah. Nah, ini tadi saya yang matain satu nih. Sebenarnya saya nggak sengaja dipatahin, ditarik, tapi pas dipegang dia tuh jatuh ya teman-teman. Semplak ya, ini banyak banget nih, segini aja udah banyak nih. Sebentar aja dapat banyak sekali teman-teman itu. Banyak sekali ya. Tadi saya tarik dari atas itu, paling atas itu banyak banget kalau ada sengketnya, gradalnya gitu. Ini ya teman-teman, dapat ya. Nah, kita mau metik nih, mau lanjut tuh banyak tuh.
Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita petik bunga pepayanya ya. Aduh, nyemplek satu aja ini. Yang anakannya itu, pangnya itu ya, itu masih banyak loh teman-teman. Udah dapat banyak nih, segini cukup ya. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.